yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. 5 penyerang ganas yang absen di Piala Dunia 2022. Nomor 1 calon top skor Liga Inggris 2022-2023. Sebanyak 5 penyerang ganas yang absen di Piala Dunia 2022 yang akan kita bahas di sini. Salah satu di antaranya merupakan calon top skor Liga Inggris 2022-2023. Piala Dunia tentu menjadi panggung yang ditunggu oleh para pemain top dunia untuk menunjukkan kebolehannya. Striker paling mudah menonjol karena lebih mudah dikenal lewat gol-golnya. Sayangnya, kelima striker yang sedang moncret berikut ini tidak berkesempatan untuk membuktikan diri karena negara mereka gagal lolos ke putaran final. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan berikut ini. 5. Marco Arnautovic, Bologna dan Austria. Marco Arnautovic sudah berusia 33 tahun kini. Namun dia tidak kehabisan peminat setelah dikaitkan dengan Manchester United dan Juventus pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Bukan tanpa alasan, dia memang tampil brilian pada musim lalu, yang dilanjutkan dengan catatan 7 gol dari 10 laga musim ini. Namun, sayangnya ex-striker Inter Milan ini tidak bisa tampil di Piala Dunia 2022 karena timnas Austria gagal lolos. 4. Terem Mofi, Lorient dan Nigeria. Terem Mofi telah menjadi andalan tim Liga Prancis Lorient pada musim ini dengan mencetak 8 gol dari 11 laga. Dia berada di peringkat keempat daftar pencetak gol tersubur Liga Prancis 2022-2023 di belakang Kylian Mbappe, Jonathan David, dan Neymar. Sayangnya, performa gemilangnya tidak bisa dibawa ke Piala Dunia 2022 sebab timnas Nigeria gagal meraih tiket lolos ke Qatar. 3. Ciro Immobile, Lazio dan Italia. Ciro Immobile selalu menjadi sumber gol utama Lazio dari tahun ke tahun meskipun usianya tidak muda lagi. Pada musim ini, dia melanjutkan kegemilangannya dengan mencetak 6 gol dan 3 assist dari 10 laga. Namun sayangnya, timnas Italia secara mengejutkan gagal meraih tiket lolos ke putaran final. Ciro Immobile pun kembali hanya bisa menyaksikan turnamen dari rumah, layaknya 4 tahun lalu di Rusia. 2. Victor Osimhen, Napoli dan Nigeria. Lagi-lagi striker yang merugi karena kegagalan timnas Nigeria menembus putaran final Piala Dunia 2022. Kekalahan Nigeria dari Ghana di babak kualifikasi membuat Victor Osimhen tak akan bisa tampil di Qatar. Padahal, dia merupakan salah satu alasan utama Napoli tampil gemilang pada musim ini, sebab dia telah melaksanakan 4 gol dari 7 penampilan di Liga Italia 2022-2023. 1. Erling Haaland, Manchester City dan Norwegia. Yang ini sangat disayangkan, sebab Erling Haaland dikenal luas sebagai salah satu striker terbaik yang ada pada saat ini. Dia mencatatkan rekor mengagumkan dengan mencetak 17 gol dari hanya 11 kali tampil di Liga Inggris. Erling Haaland juga mengukir 5 gol dari 4 laga di Liga Champions 2022-2023. Striker berusia 22 tahun ini merupakan calon top skor di setiap ajang yang diikuti olehnya. Top skor Piala Dunia 2022 juga seharusnya bisa diraih olehnya. Namun sayang timnas Norwegia gagal lolos ke putaran final.